Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari satu cerita. Minta ampun, minta maaf. Hari ni memang lambat gila, pukul 3 baru nak live. Ha, tak apa. Hari ni banyak daripada pagi, daripada pukul 8 tadi sampai lah baru ada ke lapangan. Ha, baru dah nak boleh nak bercerita kat ampo semua. Tu minta ampun, minta maaf. Hari ni nak cerita pasal orang kaya pengemis. Ha, minta maaf. Lah memang tak nampak siapa yang duk cerita, apa like ke, apa tulis komen ke, tak nampak, minta maaf. Sebab ni kita ada kita punya pembantu hebat kita. Ambil ikuan dia tolong ambil video, okey. So tak ada buat report, tak buat apa sebab kita sekarang berada di Kuala Lumpur, TTDI. So dengan memang ada kita rutin kita nak bercerita satu hari satu cerita. So hari ni kita nak berkongsi. Nah, hari ni hari Jumaat. Semua orang tahu hari Jumaat ni hari penghulu segala hari. Hari yang mana kita kena banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. So kita kena banyakkan selawat. So apa kena kita mengena dengan apa orang kaya pengemis ni? Ha, ini cerita dia. Suatu hari ada seorang orang kaya ni, dia memang kereta sport dia memang berlambak ah. Dia macam kereta macam-macam lah. Tapi bukan kereta orang lah. Kereta lain. Kereta warna lain. Warna lain. Ha, kereta lain. Tapi sport lah. Kereta sport. Ada banyak kereta. So, suatu hari, ada orang meminta sedekah tau. Ada orang ketuk pintu doorbell lah, dia minta sedekah. Tekan loceng. Sekali, dia minta, bang, tolong bang, saya nak makan. Saya lah lama tak makan. Jadi apa lah? Dia halau orang kaya tadi. Dia halau orang yang minta sedekah dia. Keluar lah. Ingat, senang-senang nak meminta ni. Aku susah payah cari duit. Asyik senang nak makan. Asyik senang pergi dah cari kerja. Mudah lagi. Dia sound tepek je kat korang tu. Dia apa yang berlaku? Orang tadi tu pun balik dengan gandu lah. Balik dengan ayak tu lah kan. Balik kena tak apa. Dia tak peduli lah. Bila je balik, kan si isteri pun abang lah. Abang, takkan orang meminta makanan. Kita makan satu tak habis. Ah, ni senang. Aku cari duit senang. Senang-senang nak bagi kat orang. Selepas kejadian tu, Allah uji mereka. Perniagaan mereka, bisnes mereka lingkup tau. Bankrupt. Bila bankrupt, dia tak boleh nak survive apa-apa. Dia cerai terus bini dia. Dia belah lah. Dia tak tahan je. Belah. Jadi bini dia ni pun dah, apa dah, dah mulakan kehidupan baru lah. Bila kehidupan baru, apa yang berlaku? Dia terpaksa, terpaksa bini kata pasal. Dia bila dia kahwin dengan baru, alhamdulillah, Allah kurniakan rezeki yang baik. Dia kahwin dengan orang jutawan yang pemurah, yang baik hati. Dan suatu hari, benda yang sama hampir berlaku. Di mana ada orang tekan loceng. Dia teringat macam, macam pernah dengar loceng. Saya nak makan ya. Ada orang tengah loceng. Kan dulu dia pernah dengar satu peristiwa dulu. Jadi bila Jamie minta tu, tak dan apa-apa. Suami dia kata apa? Kalau ada siapa-siapa minta, hanya sebagi dia. Dia abang-abang. Ada orang main minta sedekah. Ambil. Dia bagi ayam sekuat. Dia bagi bagi duit ke cerita. Kan? Lepas tu dia bagi-bagi. Bila dia bagi kat ni, perempuan tu masuk, dia menangis. Bila dia menangis, dia kata, pasal apa menangis ni? Dia kata, abang nak tahu tak? Orang yang kita bagi makanan, orang yang kita bagi duit tu, itulah ex suami saya, dia kata. Ya Allah, kan. Dulu masa peristiwa macam ni, dia halau seorang tu meminta. Satu lelaki tu kata apa? Suami dia kata apa? Demi Allah, orang yang dihalau tu, itulah aku. Yang perempuan ni tak sedap yang dia kena halau tu adalah apa yang kita ada, apa yang Allah bagi kita, Allah bagi pinjam. Allah tak bagi terus pun. Allah bagi kita. Allah bagi nikmat sikit ke, banyak ke, hebat ke apa. Nak tengok syukur tak syukur. Adakah kita nak berlagak ke, nak jadi sombong ke, nak bagi apa. Allah nak tengok kita kat mana kita berada. Adalah kita lebihkan Allah ataupun kita nak nampak semua usaha kita. Kan, kita nampak semua usaha kita. Jadi macam tadilah, brother tadi. Allah uji dia. Dia rasa dia semua usaha penat-penat. Dia, akhirnya dia diuji, dia tak dapat. Dia tak dapat apa yang ni. Tapi, itu pengajaran dia. Buat apa pun, kena banyak sedekah. Tolong orang. Once orang minta kita, kita kena tolong orang. Tak boleh buat sedikit, sip-sip terdekut, tak boleh. So, ingat, kita nak buat sedekah. Jumat, bagi, lipat ke kena. Sedekah subuh lah, sedekah apa bagi. InsyaAllah. So, apa tengok belakang ni. Kereta warna oreng. Ha, siapa nak? Kereta warna oreng kot. Nak bagi free. Nak bagi free ke apa? Apa letak lah ni, kereta ni nak bagi free. Macam mana? Pertama, ya, dua syarat mudah saja. Pertama, hampa kena join FGG Well Akasa. Ni grup ni memang grup yang anda Datuk Seri Mahadi. Kita ada team-team yang sekalian semua positif-positif. Kita nak hampa join grup ni. Tu syarat pertama. Syarat kedua adalah kita kena jadi aktif. Sebulan kena aktif satu case saja. Simple, tak kisah banyak ke, sikit ke. Jadi kita aktif. One aktif saja, kita bagi kaitan ni free. Ha, kalau hampa nak dengar bunyi dia tak bunyinya, nanti hampa tunggu video ni. Lah ni hampa dengar. Abang nak pergi dah. So, hampa dengar bunyi dia vroom vroom macam mana. So, kita tengok. Jom!
Salam satu hari satu cerita. Ingat hari ni hari Jumaat. Banyak berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tadi yang kandas ya. So orang yang tinggi-tinggi yang pernah hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.